dihantar sebelah ke tengah, tandukan gol Safiq Rahim. Gol pertama untuk pasukan Johor. Dikala faham sebentar tadi, masih lagi cuba untuk mempertikaikan jaringan yang tidak diterima untuk mereka. Dan counter attack yang dilancarkan, menerusikan dengan Syarul Idlan, Denny Giza, dan akhirnya Safiq Rahim melakukan satu lolongan yang baik untuk Syarul Idlan. Gol yang kedua. 2-0 pasukan pelawat di depan. Permain bertaraf antara bangsa ini. Kita lihat bagaimana beliau berjaya memperdayakan tiga orang pemain-pemain pertahanan Pahang. Melorongkan, ini dia, gila pas. Ini yang kita hendakkan. Satu lorongan yang cukup bahaya. Oh, cantik antaran ini. Di downside. Fauzil. Goal. Itu dia. Beliau nampak kebincangan di separuh masa pertama. Satu hantaran yang cukup menarik. Ini juga dikatakan killer pass. Yang cukup baik daripada Syahrizan. Tidak pun. Satu lambungan yang terlalu tinggi. Kopi mengatas mula ke dalam kawasan penalti. Faizal! Gol penyamaan. Zainal. Fauzi Roslan. Satu gol yang menakjubkan Zainal. Satu placing yang cukup menarik daripada Fauzi. Tanya kepada Dola atas pertukaran dua orang pemain tadi, Zainal. Kita lihat kelam kabut barisan pertahanan. Kita lihat kawalan yang tenang dapat dilakukan. Dan akhirnya Fauzi Roslan. The offside. Faizal! Itu dia! 3-2. Pahang dan Rumahmu di depan sekarang ini. Ketinggalan sebentar tadi. Dan pemain gantian Al Surindran dapat meletakkan Pahang di depan. Sekali lagi dari sebelah kiri. Sekali lagi dari gerakan Syahrizan Gopinathan. Ketinggalan 2-0. Kita lihat Gopinathan melorongkan kepada Fizul. Faizul yang dari tadi asyik gagal melakukan tendangan percuma yang lebih baik. Gagal melakukan tendangan.